Ya ini pada saat saya menciptakan gol keempat main lawan Malaysia ya. Dan memang pada saat itu memang leg pertama saya sama Ilham tidak main ya karena kami akumulasi. Tapi ya karena ada satu momen yang saya ingat bahwa teman saya Hamka, kita kan tinggalnya satu hotel dengan Malaysia, terus ya mereka kelihatannya apa sedikit sombong karena mungkin mereka main di kita kan mereka menang 2-1. Tapi yang saya ingat dari kata-kata Hamka itu sama kipernya, kamu tunggu ya karena ini dua jagoan kita belum main. Sampai kalau besok mereka main pasti gawang kamu akan dibobol. Dan akhirnya itu terjadi setelah masuknya Bang Kurus. Bang Kurus cetak satu gol. Terus bola Cornel saya tendang, Bang Karis isi. Yang satunya Ilham. Dan yang terakhir gol 4 ini ke saya. Dan memang sedikit emosi ya sama mereka. Tapi akhirnya tidak melakukan apa-apa. Cuma mengeluarkan lidah saya ke mereka bahwa kami masih yang terbaik.